Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang hari ini, 2 Oktober 2024, episode 552. Kali ini Rasya, Naura dan juga Gibran hanya memiliki waktu 30 menit untuk mengambil kendi yang ada di hadapan Nyai Kodam itu agar kekuatan Rasya bisa kembali lagi. Namun nampaknya Rasya, Naura dan juga Gibran harus memiliki trik untuk bisa mengambil kendi tersebut, karena yang dihadapinya tidaklah bukan adalah Nyai Kodam. Sedangkan kini Rasya hanya memiliki kekuatan setengah saja dan nampaknya sulit untuk melawan Nyai Kodam. Namun masih ada Naura dan juga Gibran yang akan berusaha untuk mengalihkan perhatian Nyai Kodam agar Rasya bisa mengambil kendi itu dan mengambil kembali kekuatannya tersebut. Akankah kali ini usaha yang dilakukan Rasya, Naura dan juga Gibran akan membuahkan hasil, bisa mengambil kekuatan Rasya kembali, atau justru sebaliknya lagi-lagi usahanya akan gagal? Semoga saja yang kita harapkan, Rasya, Naura dan juga Gibran memiliki cara untuk bisa mengalihkan Nyai Kodam sehingga anak-anak Magic 5 ini bisa mengambil kendi tersebut sesuai arahan buku sakti itu. Akan seperti apa cara Rasya, Naura dan juga Gibran untuk bisa mengambil kendi itu dan bisa melawan Nyai Kodam? Akankah usaha mereka akan berhasil dan yang kita harapkan benar-benar berhasil sehingga Nyai Kodam tidak bisa mengambil kekuatan Rasya lagi? Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.